sudah selesai. Karena ini sudah diakhiri secara baik-baik. Jangan ada lagi yang saling hujat atau saling menyebarkan yang berita-berita yang enggak-enggak. Karena kita juga manusia biasa, selalu tak jauh dari salah dan dosa. Aku juga nggak tahu harus ngomong apa. Aku juga lagi bingung. Saya mohon. Jangan diperpanjang lagi. Jangan diseser lagi. Karena masalahnya sudah selesai, sudah kelar. Kalau dia emang ibaratnya mau benar-benar nipuin aku, bisa saja dia nggak datang. Tapi salut sama dia, sama keberanian dia untuk itu. Yeah.
Tadi nggak ada suaranya katanya. Saya mohon maaf untuk semuanya, bagi yang bersangkutan atau yang tidak. Tapi untuk Mbak Yomi juga, saya mohon maaf. Mbak Yomi juga yang sabar. Untuk Mas Budi, Dasma itu udah, apa, jangan dilanjut lagi. Karena masalahnya udah selesai. Masalahnya sudah kelar, udah gak ada lagi yang dibahas. Saya bingung mau ngomong apa. Untuk itu, untuk mantan cewek aku itu, yang sama sekali nggak ada niat atau nggak ada maksud unsur penipuan atau apa. Kalau dia emang berniat jahat atau berniat itu, bisa saja dia nggak datang. Karena dia, aku selalu juga sama beliau, dia gentleman. Sudah ibaratnya sudah tahu berbeda usia sangat jauh, tapi dia, beliau tetap datang. Saya salut, dan semua ini jadi pembelajaran. Untuk pembelajaran buat kita semua, ya, kalau berhubungan pacaran itu harus saling tahu atau saling mengenal satu sama lain, dan gak usah neko-neko. Biarpun ibaratnya mau nikah atau udah tunangan, gak usah neko-neko. Takutnya pernikahan itu batal atau gimana. Karena semua rencana itu hanya Allah yang tahu. Aku mohon sekali lagi, jangan dibahas atau di-share lagi. Masalah ini sudah selesai, sudah berakhir dengan damai. Untuk masalah uang pinjaman itu emang belum waktu tempo, emang belum waktu janji, karena janjinya bulan depan, akhir bulan ini. Jadi belum waktunya, jadi jangan diungkit-ungkit terus karena belum waktunya. Yang sudah-sudahnya, insya Allah aku ikhlas. Sudah segitu saja. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Maafin untuk semuanya kalau saya banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.